lo, Komisioner Komnas HAM, Komisioner Komnas Perempuan, Ketua Komnas HAM, Ketua Komnas Perempuan. Jangan tidur saja kalau sudah kenyang. Wake up, buddy. Hakim sudah memutuskan tidak ada kekerasan seksual, tidak ada pelecehan seksual. Anda mengatakan ada. Bahkan Ketua Komnas Perempuan ini mengatakan bahwa terbukti almarhum Yosua Huta Barat melakukan kekerasan seksual. Ini loh, Ketua Komnas Perempuan si Bego mengatakan bahwa Yosua terbukti melakukan kekerasan seksual. Belum lagi wakilnya ini, para komisioner mereka. Mereka membuat podcast. Mereka membuat Zoom meeting tanpa rasa malu. Sekarang mari, buktikan suara kalian, bersuaralah kalian. Hakim sudah mengatakan tidak ada kekerasan seksual, tidak ada pelecehan seksual. Oi Komnas, bangun kalian. Jangan gara-gara kenyang terus tidur melulu. Apakah kalian semua kena penyakit gula, diabetes? Wake up, buddy. Tunjukkan wajah kalian. Kalian itu penyebar hoak. Penyebar hoak lembaga yang digaji oleh rakyat. Tapi komisionernya menyebarkan hoak kemana-mana. Brutal kalian. Saya mau menanyakan kepada saudara, ketika saudara habis PCR ya, PCR, kan akhirnya saudara naik ke lantai 3 itu. Betul. Tadi saya udah buat videonya satu, tapi sekarang saya ulang lagi karena saya salah mengucapkan namanya. Hampir sama semua namanya soalnya. Di sini saya mau mengatakan bahwa bagaimana posisinya si Richard Eliezer sebagai justice collaborator, dia itu tidak berhak jadi justice collaborator. Karena kalau justice collaborator itu, dia harus dari pertama sudah menjadi JC. Contohnya, dia harus diminta dari jaksa penuntut umum atau Department of Public Prosecutor kalau di bahasa Inggris bilang, bukan dari lembaga LPSK atau witness protection, enggak. Witness protection itu pekerjaan mereka itu setelah selesai sidang. Jadi Richard Eliezer itu menjadi seorang snitch namanya kalau bahasa Inggris, ketika dia tidak tahan di penjara, tidak kuat mengalami apa yang dia alami karena dia masih anak kecil. Makanya makan orek, ikan asin, shit food basically. Nah, jadi dia bilang, oh my god, I can't live like this, you know. I'm just gonna tell the truth, you know. Dia bilang gitu sebenarnya. Dia mau mengatakan, dia mau jujur itu kan terpaksa. Bukan karena dalam hatinya. Dari pertama dia sudah ikut dalam perencanaan apa yang mereka lakukan. Sudah ada buktinya di video semuanya. Yang menjadi masalah di sini sekarang adalah ketika Richard Eliezer disebut justice collaborator, padahal dia seorang penjahat. He's a snitch. That's simple. Ya, Richard Eliezer, he's a snitch. Bukan seorang justice collaborator. Jadi menuntut dia itu 1,5 tahun itu sebuah joke gitu. Just because he's a good looking boy, oh, give a fuck. Huh? Wajah ganteng itu, mak-mak itu cepat-cepat sekali meloncat itu. Terus, dibantu lagi dengan orang bawel itu seperti Irma Huta Barat itu. Irma Huta Barat itu, dia itu seperti seorang, di bahasa Inggris itu, you saw your neighbor, his house on fire. What did you do? Not helping him, actually steal his stuff. How they saying it? They're saying, you know, like when your neighbor put house on fire and then instead of helping them, actually you went to the house and stole their things. What they call it? The third, how they put it as a word. But there's a word for it, yeah? Ada kata. Yeah.
So like, you know, you saw someone have a car accident, instead of helping them call an ambulance, you're actually stealing their money. It's that simple. It's that simple. Jadi, how they saying it? How they saying it? You know what I mean? Yeah, yeah. The quote. Jadi, itulah permasalahannya sekarang. Si Irma Huta Barat itu bukannya membela Joshua, bukan. Karena dia mendapat uang dari YouTube-nya dia. Jadi dia kuat tentang siapa namanya? Si Richard Eliezer. But that's bullshit. He's not a justice collaborator, ya? Dia bukan. He is a snitch. Yellow canary. Singing. Because he can't handle eating shit put in jail. He can't handle fucking in the one room with another 10 people, ya? So, he snitch. But the problem is, he pulled the trigger. He killed Joshua. It's 5 bullet. 5 peluru itu. Bang, 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 bang. That's many fucking bullet. Let's say 4. Bang, 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 bang. That's a, you know, manual, yeah? Bukan automatic. Not an automatic gun. You don't hold that like an AK. No, nah. No way. What? Bang, bang, bang. As a policeman, yeah? You're a police. You don't do that shit. Doesn't matter who order, yeah? Itu perintah siapa? Itu kan jadi masalah. Intinya, kamu bersalah. Udah begitu aja. Jadi Irma Huta Barat, shut the fuck up, ya. Diamlah mulutmu itu. Dari kemarin saya lihat kamu cuar. Seperti durian apa itu. Kamu itu, tadinya saya bangga kamu. Cuman kamu itu, seperti yang saya bilang tadi, maling di rumah orang yang sedang kebakaran rumahnya. Bukan jatuh tertimpa tangga, bukan. Ini enggak. Kita kesempatan dalam kesempitan dia itu. Kejahatannya di situ. Ya? Kita banyak tahu kok Irma itu siapa dia. Ya? Janganlah menjual-jual orang, duka orang itu. Kasihan itu, Joshua Huta Barat. Ya? Terima kasih banyak. Thank you very much. Hope you guys subscribe and like the video. Kalau ada yang kurang, tolong ditanya, silakan. Saya akan menjawab. Terima kasih.